DME bisa gantikan LPG karena lebih ramah lingkungan. Ngomong-ngomong, apa sih DME? DME atau dimethyl ether adalah senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, DME juga mudah terurai di udara, tidak merusak ozon, tidak beracun, tidak mengandung sulfur, mempunyai nyala api biru, dan pembakaran lebih cepat dari LPG. DME dapat digunakan sebagai alternatif LPG yang paling sesuai karena memiliki karakteristik yang serupa. Bagaimana cara produksi DME? DME dapat diproduksi dari berbagai sumber energi termasuk bahan yang dapat diperbarui seperti biomasa, limbah, dan coal bed methane atau CBM. Kalau memang bagus, mengapa tidak segera diproduksi massal? Tenang saja, saat ini pemerintah tengah membangun pabrik DME, salah satunya di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dapat menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun saat beroperasi nanti. Bahkan menurut Presiden, apabila pengembangan DME dapat berjalan lancar, maka akan mampu menekan subsidi dari APBN sebesar 7 triliun rupiah. Kalau begini, ketergantungan kita terhadap impor LPG dapat berkurang ya.